kedua. Tangan tunjuk tundukkan kepala, berdoa dengan khusyuk. Duta. Satu. Satu. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Dua. Cinta tanah, air dan bangsa. Tiga. Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Orang tua dan guru.
Empat. Empat. Menyayangi sesama teman. Menyayangi sesama teman. Lima. Lima. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. Enam. Enam. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. Memberi salam atau yang lain-lain orang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mulai live meeting. Aduh, baru mulai udah mau live meeting. Udah mau live meeting. Mana Pak? Oke teman-teman, karena waktunya sudah siang, kita langsung belajar bahasa Arab dengan Bu Janah ya. Selamat belajar. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Yuk, silakan disimak pelajaran bahasa Arabnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jawabnya apa ya? Mana nih teman-teman? Sabar Khair. Gimana teman-teman kemarin? Siap ya?
Masih ingat teman-teman? Wahai Islam, Rasul Zarun Ruk Bari Jarun Bari Jarun Rasul Zarun Ruk Bari Jarun Bari Jarun Ayah Tuhan Rasul Zarun Ruk Bari Jarun Bari Jarun Rasul Zarun Ruk Bari Jarun Bari Jarun Rasul Zarun Ruk Bari Jarun Bari Hai,
Sudah, kita buka halaman 19. Kita ulangi ya. Minggu lalu ibu sudah memberikan video melalui YouTube. Sekarang kita belajar bersama ya. Buka bukunya halaman 19, pelajaran 3. Agar selesai pelajaran 3. Ini bukunya dipinjemin. Kalau aku mari. Aku kayaknya nggak tahu deh. Ya teman-teman. Ingat, kita belajar sekarang. Kita baca bersama ya, ikut ibu ya. Adar susalis. Nah, ini pelajarannya salah ya. Adar susalis, pelajaran 3. Kolal madrasati, sekitar sekolah. Ya. Siapa yang masih ingat teman-teman, kemarin ada apa aja ya di sekitar sekolah? Ada wahana. Coba ibu mau tanya Dava. Ayo Dava, kita ada buka Dava. Ada apa aja? Ada taman. Ayo Dava. Ada es. Ada es. Ada es. Ada es. Ada es. Ada es. Ada Mina jangan berani. Ada operasi. Alfia. Ada tari di sekolah ya Alfia. Ada lab. Guru ada operasi. Ada ada operasi. Iya. Ada lab itu. Ada lab. Ada banget. Ada apa lain-lain? Apakah ada UKS? Ada perpustakaan. Ada perpustakaan. Iya, ya kita nyanyi bareng yuk. Siap. Wahid Ismail. Naza apa ini? Naza apa ini? Naza apa ini? Siapa yang kemarin masih keliru ya?
Mahaga, perhatikan. Mahaga, ma itu artinya apa? Tanya kalau mahaga, apa ini? Ma artinya apa? Haya, hazihi, ini. Zalika, tilka, itu. Zalika, tilka, artinya itu. Haza, hazihi, artinya ini. Mahaza, apa itu? Mazalika, apa itu? Untuk isim muzakkar, kata benda laki-laki. Mahazihi, apa ini? Matilka, apa itu? Untuk isim muanas, kata benda perempuan. Yang balonnya kuning itu berarti muzakkar. Yang balonnya biru berarti muannats. Nah, haza dan hazihi sama-sama artinya ini. Nah, digunakan untuk menunjuk benda yang dekat. Ya, Ibu ulangi lagi karena kemarin masih banyak yang keliru ya. Zalika tilka artinya itu. Untuk menunjuk benda yang jauh. Iya. Ulangi lagi. Ma artinya apa? Haza dan hazihi artinya ini. Zalika tilka artinya itu. Nah, teman-teman ingati dari lagu ya. Kalau mahaza apa ini, berarti haza artinya ini. Mazalika apa itu, berarti zalika itu. Zalika. Mazihi apa ini, zalika itu. Matilka apa itu, berarti tilka artinya itu. Itu. Ya, sudah bisa, ulangi lagi. Mahaza apa ini, berarti haza artinya apa? Haza itu. Eh? Ma. Haza ini. Mazalika apa itu, berarti zalika artinya itu. Mahazihi apa ini, berarti hazihi artinya ini. Ma itu apa itu, berarti siapa artinya itu. Oke, lanjut ya. Gambar apa ini? Gambar apa ini, teman Zikra? Kita lagi apa ya? Zikra. Ini taman.
Ini. Ya, itu dulu bareng-bareng ya. Gimana kita? Bustanun. Bustanun, Bustanun. Bustanun, Bustanun. Mari kita Bustan. Taman ya. Taman-taman. Taman-taman. Ayo, bahasa Arabnya apa taman? Zaki. Ran. Bustan, bustan, bustan. Taman-taman. Taman-taman, taman. Bustan, bustan, bustan. Taman, taman, taman. Taman, taman, taman. Bustan, bustan, bustan. Coba ibu mau dibuka semuanya ya. Dibuka semuanya ayo. Taman-taman-taman. Bustanun. Taman-taman. Nomor apa ya selanjutnya ya? Ini warung atau kantin ya. Buat siapa yang kangen jajan di kantin? Kantin. Ya siapa yang kangen jajan di kantin sekolah? Warung. Ada suara kacau. Kedengeran enggak? Udah kedengeran? Tes, suara ibu kedengar? Enggak kedengeran? Kedengeran enggak? Tes? Kedengeran. Halo? Kedengeran enggak, Tes? Coba. Kedengeran enggak? Coba. Clara. Clara. Nada. Suara ibu terdengar? Oh, ada yang membuat sopan, Bu. Iya.
sopan ya nak. Maksofun, maksofun. Apa artinya maksofun? Kantin, kantin, kantin. Apa bahasa Arabnya? Kantin, kantin, kantin. Warung, warung, warung. Apa bahasa Arabnya? Iya, hebat. Maksofun, maksofun. Iya. Ini gambar apa ya? Mahaza. Apa ini? Haza mirhad. Haza mirhad. Ini toilet. Mirhadun, mirhadun. Haza mirhadun. Toilet. Toilet, toilet. Apa bahasa Arabnya toilet? Ya kalau ibu bahasa Arab berarti teman-teman bahasa Indonesianya ya. Kalau ibu bahasa Indonesia berarti teman-teman bahasa Arab. Toilet, toilet. Toilet, toilet. Mirha hanya panjang. Mirhadun, mirhadun. Toilet, toilet. Toilet, toilet. Ayo cepat. Toilet, toilet. Toilet, toilet. Iya. Coba apa lagi nih, gambar apa teman-teman? Kamar mandi. Iya, siapa yang pagi ini mau sudah mandi pagi? Saya. Ah, Hasifa. Siapa lagi? Ibu saya udah mandi pagi, Bu. Saya mandi pagi. Siapa yang enggak mandi pagi? Saya mandi seminggu sekarang, Bu. Waduh, Azza mandi pagi enggak? Saya enggak mandi pagi. Mandi pagi mandi pagi. Ya, apa bahasa Arabnya ya? Mahaza. Haza. Hamamun. Haza. Hamamun. Ini kamar mandi. Kamar mandi, kamar mandi. Kamar mandi, kamar mandi. Kamar mandi, kamar mandi. Hamamun, hamamun. Kamar mandi, kamar mandi. Kamar mandi, kamar mandi. Iya, coba teman-teman lihat mimnya panjang ya. Hamamun, hamamun. Kamar mandi, kamar mandi. Kamar mandi, kamar mandi. Kamar mandi, kamar mandi. Kamar mandi, kamar mandi. Nah, suaranya. Kamar mandi, kamar mandi. Ibu kurdinya sama kayak Emil Hagu ya. Ini gambar apa lagi selanjutnya? Kantor. Kantor. Kelabu. Panas.
Halo teman-teman. Aku. Mana tuh? Apa bu? Meeting ID. Ganteng. Kantor. Ada Hansel. Ada siapa lagi nih ya? Ayo yang ngelamun-ngelamun nih. Kean. Ya. Lanjut nih gambar apa ya? Itu. Coba Kean nih gambar apa Kean? Pasut. As. Ayo Kean nih gambar apa Kean? Kelas. Iya kelas. Sakti. Apa ya bahasa Arab ya kelas? Paslun. Paslun hebat Sakti. Paslun. Mahaza apa ini? Haza paslun. Ini kelas. Paslun, paslun, paslun. Kelas kelas. Cantika. Ayo Cantika dibuka suaranya. Paslun, paslun, paslun. Kelas kelas kelas. Paslun, paslun, paslun. Kelas kelas kelas. Kelas, kelas, kelas. Paslun. Kelas, kelas, kelas. Paslun. Paslun, paslun, paslun. Buku gambar hilang nanti. Kelas, kelas, kelas. Paslun, paslun, paslun.
Paslon. Malka, Arza, Abi, Rafa. Ayo semangat. Nah, ini gambar apa kemarin? Ulang lagi ya. Bu hitam. Nah, keluarnya gambar ibu. Oi, oi. Gak muncul ya teman-teman ya. Mahari. Bu, gak kelihatan gambarnya. Nur. Halo teman-teman. UKS, apa bahasa Arabnya UKS? Mana ya suaranya? Iya dun. Bu, kok itu bu gak kelihatan? Iya, screen sharing. Bu, screen sharingnya gak kelihatan, bu. Teman-teman? Enggak di laptop. Screen sharing. Tatap sharing. Ya. Belum, bu, belum masih sharingnya nggak kelihatan, bu. Belum, masih nggak kelihatan, bu. Bu, itu mana, bu? Bu, terdengar suara ibu? Dengar, bu. Dengar, tapi nggak kelihatan. Tapi gambarnya nggak ada, bu. Mungkin jaringannya ya, karena ibu nggak bisa share PowerPoint, jadi teman-teman lihat di buku aja ya. Ya. Coba teman-teman buka bukunya UKS. Apa bahasa Arabnya UKS? Kita menghafal bersama lagi ya. Dengar nggak teman-teman? Suara ibu terdengar nggak? Dengar. Aman. Suara ibu terdengar? Iya, bu. Zaki, suara ibu terdengar nggak? Teman-teman? Ya, bu. Bu. Halo teman-teman. Bu. Akunya aja enggak bu. Iya, bu. Kenapa, bu? Ya, bu. Kenapa, bu? Teman-teman?
Teman-teman, suara ibu terdengar? Enggak ya, Bu Riana? Terdengar suara ibu? Kedengeran nggak, Bu? Bu Dian, YouTube kedengeran? Oh ya. Oke. Okay. Oh ya. Ya, teman-teman, karena jaringannya sedang buruk, ya bagus. Jadi ibu nggak bisa share screen. Ya, dengarkan suara ibu aja berarti ya. Kita review bareng-bareng, kita menghafal bersama ya. Halaman 20 sekarang. Ya semangat, kita menghafal bersama lagi. Riyada, ikuti ibu ya. Riyada. Iya ada. UKS. UKS. Iya ada. Apa ya ada? UKS. Iya ada. Ianya panjang ya. Iya ada. UKS. Ya. Ada apa lagi? Ada koperasi. Koperasi Mahazi, apa ini? Tilka Syirkatun. Wah, kenapa pertanyaannya Mahazi tapi jawabannya Tilka? Ya, siapa yang tahu ya, teman-teman? Ya, kalau Mahazi apa ini? Berarti yang menanyakan itu posisinya dekat dengan benda yang ditanyakan. Nah, yang menjawab tilka syirkatun, itu koperasi. Berarti yang menjawab posisinya jauh dari benda yang disebutkan, makanya dia menggunakan kata tilka. Boleh nggak, Bu, kalau pertanyaannya ma'azihi jawabnya tilka? Boleh, karena itu sama-sama isim muanas. Mazihi apa ini? Matilka apa itu? Nah, berarti hazihi dan tilka itu sama-sama isim muanas. Ya, lanjut lagi ya. Syirkatun. Koperasi. Syirkatun. Koperasi. Koperasi. Syirkatun. Ya. Lagi, mahazi,
apa ini? Tilka maktabatun. Itu perpustakaan. Sama ya pertanyaannya, mahalihi. Jawabannya tilka. Gak apa-apa, berarti posisi penanya mahalihi, yang bertanya dekat dengan benda. Tilka maktabatun, itu perpustakaan. Berarti posisi yang menjawab itu jauh dari benda. Nah, yang penting teman-teman harus ingat mana yang untuk isim muzakkar, mana yang untuk isim muannas. Kalau pertanyaannya isim muzakkar, dijawab harus dengan isim muzakkar. Kalau untuk isim muannas, berarti isim isyaranya juga harus isim muannas. Ma hadhihi, ma tilka, itu sama-sama isim muannas ya. Jadi kalau pertanyaannya ma hadhihi dijawab tilka, itu boleh. Ma hadhihi, apa ini? Tilka maktabatun, itu perpustakaan. Maktabah, maktabah. Perpustakaan, perpustakaan. Maktabah, maktabah. Perpustakaan, perpustakaan. Perpustakaan, maktabah, maktabah. Teman-teman, lanjut. Selanjutnya ada gambar sekolah. Ma hadhihi, apa ini? Tilka madrasatun. Tilka madrasatun, itu sekolah. Ya, madrasatun, sekolah. Madrasatun, madrasatun, sekolah, sekolah. Sekolah, sekolah, madrasatun, madrasatun. Ya, di sini ada lagi. Matilka, tilka ghurfatul asatizah. Apa itu? Itu ruang guru. Ruang guru, ruang guru. Ghurfatul asatizah. Ruang guru, ruang guru. Ghurfatul asatizah. Ghurfatul asatizah. Ya, ruang guru, ruang guru. Oke, ini ada terakhir, ini gambar apa ya? Halaman, halaman sekolah. Ma hadhihi, apa ini? Tilka sahatun, itu halaman sekolah. Tilka sahatun, 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 halaman, halaman, halaman. Yang terakhir, laboratorium. Saat ini kita punya lagunya apa? Matilka hada muktabarun. Muktabarun, muktabarun, laboratorium. Muktabarun, laboratorium. Oke teman-teman, selesai kita murojaah bersama. Kita telah menghafalkan bersama. Ibu berharap teman-teman sudah apa ya bahasa Arabnya, apa sedikit-sedikit kita hafal bareng. Berani. Tawadun apa kesanian bu? Itu baju ya? Ibu. Coba siapa nih, ibu mau tanya siapa nih? Askia. Askia. Mana Askia ya? Askia. Coba ibu mau tes suaranya siapa nih? Atifa.
Oke ya teman-teman. Ya, Ibu ulangi lagi sedikit. Ibu ingatkan jangan sampai keliru antara haza hazihi ini, zalika dan tilka itu. Oke teman-teman, cukup sampai di sini ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca surah baca doa kafarah majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Sudah siap? Sudah, yuk kita buka pelajaran 1 di subtema 2 teman-teman. Pembelajaran 1 halaman 47. Zikra. Sudah dibukakan ya? Halaman 47. Sudah? Yuk, kita belajar sampai setengah 10 ya. Sudah dibaca belum? Bu Siti udah kasih jadwalnya dari semalam ini loh. Sudah ya? Subtema 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, tuh ada yang coret-coret itu. Ya, teman-teman, apa pembahasan kita di subtema 2 ini? Boleh dong, coret-coret dong. Ya. Subtema 2 adalah betul wujud benda, ya. Iya, Bu Siti keluarin nanti dari Zoom-nya nih kalau dicoret-coret nih. Ya, lanjut. Wujud benda. Lihatlah. Ya, sayang. Halaman 47, Nak. Ya. 47. Kemudian, gak bisa jalan nih. Ini kenapa jadi nyoret spidolnya ya? Ntar ya teman-teman ya. Oke. Di halaman 47, teman-teman akan bicara tentang wujud benda. Lihat, teman-teman, benda-benda di sekitar kita seperti pada bab 1, subtema 1 kemarin banyak banget ya. Teman-teman lihat gambarnya Cika, ya. Dia sedang memainkan gelembung udara. Berisi apa gelembungnya? Berisi udara dan larutan sabun, ya. Menggembung dan terbang oleh udara, ya. Ibu sedang memasak di dapur. Air putihnya, asap putihnya mengeluarkan apa tuh? Mengeluarkan udara juga ya dari air yang sedang dimasak ibu. Nah, itu juga termasuk wujud benda, teman-teman. Ya. Oke, lanjut di halaman 47. Teman-teman lihat, amati gambarnya. Coba amati ruang kelasmu. Benda apa saja yang terdapat di ruang kelas? Kita lihat yuk, biasanya di dalam kelas kita itu apa aja ya? Kursi, ya. Lemari buku, papan tulis, meja guru, hiasan dinding. Wah, banyak sekali di sana ya. Benda-benda tersebut dapat dikelompokkan menjadi benda berwujud padat dan juga ada benda yang berwujud cair. Ya. Jadi, ada beberapa macam benda di sekitar kita. Ada benda cair. Ya. Benda di sekitar kita, yuk boleh ditulis di bukunya. Tidak pun tidak apa-apa, teman-teman lihat saja. Benda di sekitar kita. Apa aja tadi? Ada benda padat, ya. Ada benda padat. Contohnya apa benda padat? Benda padat. Ya, benda salah nulisnya ya. Benda padat. Terus ada benda apa lagi? Benda cair. Iya, benda cair. Terus ada benda apa lagi? Benda gas, betul. Benda gas. Contoh benda cair apa? Contoh benda padat apa? Ayo, contoh benda padat. Lihat di layarnya, teman-teman. Apa? Piring ya.
Piring. Coba yang di dalam kelas itu tuh, yang teman-teman lihat di dalam kelas. Meja. Terus kursi. Apalagi? Lemari. Pintu dan lain-lainnya ya. Terus contoh benda cair apa saja? Ah, minyak goreng, air. Minyak, ya? Enggak, tidak usah ditulis. Ya, terus apa lagi? Sabun cuci piring, ya, sabun. Sabun dan lain-lain. Sabun cair ya ini ya. Terus benda gas, yang termasuk benda gas apa? Hah? Ya. Balon gas. Aduh. Sayang nih ada yang ngetik ya? Ya, balon udara. Balon udara maksud Bu Siti, ya. Balon gas. Berisi gas, terus air, uap air, betul. Udara, ya. Dan banyak lagi di sekitar kita. Nanti teman-teman boleh baca lagi ya. Hey, hilang. Oke, sebentar. Ya, lanjut. Sekarang teman-teman lihat. Di bawah sini ada yang harus teman-teman kerjakan tuh. Lihat sama teman-teman. Berdasarkan teks di atas, lengkapi bagian berikut. Contoh, benda titik-titik. Tadi Ibu Siti sudah sebutkan, benda apa saja yang ada di dekat kita, di sekitar kita, wujud benda. Padat, terus? Benda cair dan benda gas. Silakan ditulis. Sudah? Yuk, tidak lama, langsung. Kemudian, kok ini jalan sendiri ya? Iya. Oke. Halaman 48. Teman-teman sudah halaman 47-nya ya. Ada 3 macam wujud benda. Benda padat, benda cair, benda gas. Sudah? Oke, halaman 48. Teman-teman amati. Berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi 3. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Ini macam-macamnya ya. Contoh-contohnya. Nah, sekarang lanjut ke halaman 49. Teman-teman lihat halaman 49. Yep, sudah halaman 49. Ya. Teman-teman lihat halaman 49. Di situ ada bagannya. Ayo mengamati. Amatilah benda-benda yang ada di dapurmu. Ah, seperti yang tadi Bu Siti tuliskan. Kelompokkan benda-benda yang kamu ketahui dan kamu temui di dalam tabel berikut. Lihat. Yang termasuk benda padat. Nah, seperti yang tadi kita tulis. Ya, itu sampai 5 ya. Yang termasuk benda padat sampai 5. Bu Siti tadi baru 4. Teman-teman boleh tulis satu lagi sendiri. Yuk, sudah 49? Silakan ditulis di dalam kolomnya. Oke, benda padat sudah.
Belum. Silakan ditulis. Ada 5 kelompoknya. Nomor 1 apa tadi? Boleh yang lainnya. Teman-teman boleh berpikir sendiri. Apa saja boleh. Yang termasuk benda padat boleh teman-teman tulis. Tidak harus sama dengan Bu Guru ya. Oke, yang ada di sekitar rumah teman-teman boleh. Yang ada di, yang teman-teman ingat di dalam kelas boleh. Apa? Boleh, yang ada di dapur. Ayo, itu kan tugasnya yang ada di dapur. Benda padat yang ada di dapur. Lemari ada nggak di dapur? Lemari piring ada nggak di dapur? Ada. Meja ada di dapur? Ada. Kursi ada. Pintu ada nggak? Ada. Terus perlengkapan memasaknya mama ada nggak tuh di dapur? Ya? Ada. Banyak banget ya. Iya. Terus yuk yang ada di dapur benda cair. Tadi kita udah sebutkan. Bu Siti baru 3. Teman-teman boleh tambahkan 2-nya. Sirup. Sirup itu termasuk cair atau padat? Iya betul. Sirup. Ada di dapur juga. Terus apa lagi? Kecap, kecap? Kecap ya. Cuka, cuka. Cuka itu benda cair atau benda padat? Iya. Teman-teman tahu cuka enggak ya? Iya, sabun cuci piring ada. Ya. Sabun cuci tangan juga ada. Selesai. Ya, sekarang benda gas yuk. Ada apa aja ya? Iya, ada angin. Ada udara. Ada uap air, ada gas ya. Gas LPG itu loh. Ya. Terus apa lagi? Asap ya. Oke, sudah 5. Teman-teman sudah selesai belum? Belum. Silakan dilihat di layarnya. Boleh berpikir sendiri. Jawabannya tidak harus sama. Sudah. Teman-teman, coba lihat di dapurnya teman-teman. Di situ ada. Ada kegiatan mengamati tuh, mengamati minyak apa itu ya, yang B ya? Yang B mengamati apa ya itu? Ya, ini nih, yang ini mengamati minyak goreng ya. Teman-teman lihat ke layar deh. teman-teman coba ambil minyaknya di dapur. Coba jelaskan ciri-ciri lima ciri-ciri benda yang ada di gambar itu. Nah, kita ambil fotonya minyak goreng. Terus boleh benda yang lain di belakangnya teman-teman boleh buka halaman 50. Yuk, kita ke halaman 50. Teman-teman boleh lihat halaman 50 sayang. Ya, teman-teman pergi ke dapur. Ambil benda-benda cair yang ada di dapur. Lalu teman-teman tuliskan. Apa sayang? Enggak, langsung ditulis aja, enggak usah digambar. Kalau teman-teman gambarnya susah, gambarnya belakangan aja. Boleh ditempel, boleh. Tapi harus difoto ya, gak usah nanti aja. Yuk teman-teman udah ambil belum benda yang di dapur? Tadi ada apa aja benda cairnya?
Halaman 50 sayang. Nih di layarnya Bu Siti ada nih. Halaman 50. Ya, tidak usah digambar, gambarnya nanti belakangan aja. Yuk, sekarang kita tulis dulu. Oh, boleh. Boleh, silakan. Bu Siti tidak paksakan. Bebas. Tapi jangan terlalu lama ya, karena ini udah sebentar lagi mau habis waktunya ya. Oke, sudah. Yang pertama, tadi benda yang di dapur apa? Masih ingat yang teman-teman tulis tadi benda yang cair di dapur? Minyak tadi sudah kita tulis ya, di depan sudah ada contohnya minyak. Selain minyak, sabun cuci tangan. Coba teman-teman ambil, sabun cuci tangan ada di dapur? Ada, amati sama teman-teman. Oh gitu, ya udah, pokoknya yang wujudnya cair. Ya. Sabun. Wujud bendanya cair atau padat? Warna bendanya apa? Di sini suruhnya benda cair atau benda padat? Boleh benda cair, boleh benda padat, boleh benda gas. Ya. Silakan dikerjakan. Sat. Ya, tugasnya ada berapa nih halaman 50? Coba dihitung kotaknya sama teman-teman. Iya, kita tulis semua. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima ya. Ya, satu, dua, tiga, empat, dan lima. Macam-macam wujud benda. Sudah? Ya. Bu Siti, tunggu 5 menit ya. Itu studio yang ada di studio 2. Suara studio 2, teman-teman. Bocor. Sana. Tadi Bu Lima lagi ngisi materi. Sudah? Benda tadi teman-teman tulis apa? Sabun cuci tangan. Bu Siti tulisnya sabun cuci tangan. Oh, sama. Yang kedua Bu Siti tulisnya kecap. Ya, benda padat boleh ya, tidak semua benda cair. Teman-teman boleh. Piring boleh, ayo mau gambar piring boleh. Bu Siti mau gambar gelas ah. Gelas. Wujud bendanya padat. Warna bendanya. Ya, warna bendanya transparan. Ada juga yang berwarna ya, gelas banyak yang berwarna. Warna bendanya, Bu Siti gelasnya hijau nih, ya. Ya, terus bentuk bendanya sesuai dengan bentuk aslinya. Kalau gelas ya bentuknya seperti gelas, sesuai bentuk aslinya. Terus yang kedua Bu Siti mau gambar. Sabun cuci tangan sabun cuci piring
Nama bendanya sabun cuci piring. Wujud bendanya cair. Warna bendanya hijau. Bentuk bendanya sesuai dengan ruangnya. Bentuk botolnya. Yang ketiga Bu Siti mau tulis tabung LPG. Oh, udah selesai. Ih, keren. Gas LPG. Yang dipakai mama tuh untuk masak. Wujud bendanya gas. Warna bendanya sih, kalau tabungnya warnanya hijau ya. Iya betul. Warna tabungnya sih hijau nih. Tabungnya berwarna hijau. Gasnya warnanya transparan ya. Tidak berwarna ya. Wujud bentuk bendanya sesuai dengan bentuk tempatnya. Tabungnya. Yang keempat. Bu Siti udah empat loh. Ayo teman-teman udah selesai belum? Oh, udah selesai. Bu Siti mau gambar lemari ya. Dia benda gas dong. Bu Siti gambar lemari. Pisau boleh? Bu Siti gambar lemari piring. Oh iya, alhamdulillah yang sudah selesai ya. Tunggu sebentar temannya belum. Wujud bendanya padat. Warna bendanya putih. Bentuknya sesuai dengan aslinya. Kalau bentuknya lemari ya dia seperti lemari ya. Yang ketiga kecap. Wujud bendanya cair. Warnanya hitam pekat. Bentuknya sesuai dengan botolnya atau wadahnya. Hai, aku selesai. Siapa yang sudah selesai? Oke, lanjut yuk. Nggak apa-apa, boleh, silakan. Kenapa? Itu suara di studio lain, sayang. Iya, suara studio kelas berapa? Bu Siti juga kan di dalam ruangan, jadi nggak tahu. Mungkin studio 2 ya. Sudah selesai? Oh iya, suara Pak Hafid. Udah hafal ya sama suara Pak Hafid ya? Oke, sudah. Sekarang tugasnya teman-teman membaca. Bu Siti mau panggil. Siap. Kelas yang paling keren duluan siapa nih? Yang sudah siap nih. Macam-macam benda tadi ya. Halaman 50. Kita mau ulang halaman 50. Teman-teman lihat halaman 50. Bu Siti mau panggil kelas 3. Dari belakang sekarang ya. Kasihan nih kelas yang keempat selalu Bu Siti panggil belakangan. Sekarang Bu Siti panggil duluan deh. Kelas 3 Musdalifah. Coba yang pertama. Nama benda. Di kolom yang pertama ya. Itu kan kolomnya ada 5 ya. Yuk kelas Musdalifah. Bu Siti panggil deh. Yuk kelas 3 Musdalifah siapa? Sudah siap? Yuk Bu Siti panggil coba. Asila, ada Asila? Sila ada? Enggak ada ya? Rafa ada enggak Rafa?
Yang ready kelas 3 Musdalifah siapa? Oh, semua ready. Yang mau membaca siapa? Iya, enggak apa-apa. Kalau ada yang mau boleh. Siapa? Kelas 3 Musda. Bu Siti kan enggak di Mekah, sekarang di Musdalifah. Ah, Bu Siti panggil Maura. Ada Maura? Ada. Ayo Maura baca Maura. Wujud benda yang pertama, nama bendanya apa?